Tepat inilah IM menghabisi teman baiknya Zainal Abidin, ketua Panwascam Banjarmangu pada 28 Desember 2017 lalu. Tersangka menghabisi nyawa Zainal dengan menusuk senjata tajam sebanyak 9 kali pada tubuh korban. Aksi pembunuhan ini dipicu oleh kemarahan tersangka pada korban yang diduga menjalin hubungan asmara dengan istrinya. Pelaku yang sudah emosi ini kemudian mengajak bertemu dengan korban. Kekejaman tersangka terlihat dalam reka ulang yang digelar di halaman kantor Dinas Indakop Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu siang. Usai membunuh korban, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Mapolres Banjarnegara.